والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كده بتشاء دعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة أني أشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني عن الخير وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. آمين. الحمد لله، شكرك بدأ الله سبحانه وتعالى. كرنا الله سبحانه وتعالى bagi untuk kita as-sihhat wal afiyah. Untuk boleh datang pada majlis ini pada hari ini. Alhamdulillah. Kita sudah sampai untuk hadis yang nombor 27, kan? 27 daripada bab yang ketiga. Bab ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رمبوت النبي صلى الله عليه وسلم. مشمانا رمبوت بجندة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث كي تسود برهنتي أنتو حديث يان لما دالم بابني حديث داري بدا السيدة أم هانئ رضي الله عنها. حديث حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. وله أربع غدائر. سيدة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها كيتا سودا برجكب منقول بس كيت معلومات داري بدا ديا تتبي منقويني كيتا سنبون. سيدة أم هانئ رضي الله عنها سبوبو أنتو بجندة صلى الله عليه وسلم أدي ككا أنتو سيدنا علي ابن أبي طالب. سيدة أم هانئ نما ديا فاختة نما ين أصل أنتو ديا فاختة تتبي هاني إتو أبا هاني إتو أنا ديا سابي تو ديا كتا أم هانئ إبو أنتو هانئ هاني إتو أنا ديا تتبي نما ين بتول فاختة بنت أبي طالب. فاختة بنت أبي طالب نما سوسة سكت نما كل ورقة ديا سوسة سكت سوامي ديا جوجا نما سوسة ديا ديا نما ديا فاختة ديا كوين داري بدا ستو أرغ نما هبيرة هبيرة بالهاء أتوهش كلو توليس دينان بحسة با بحسة جاوية أتو حروف بكم بحسة حروف لاتيني رومي إش هش نما هبيرة هبيرة ابن أبي وهب المخزومي. إتو نما سوامي ديا
dia masuk Islam, kemudian dia kahwin atau dia kahwin sebelum Islam, selepas masuk Islam suami dia tak mahu masuk Islam, tak redha, tak terima Nabi SAW, batu dia lari daripada apa, daripada Makkah. Sayyidah Ummu Hani yang masyhur, dia masuk Islam waktu Fath Makkah. Tetapi ada ulama kata Sayyidah Ummu Hani itu macam Sayyidina Al-Abbas. Makna apa macam Sayyidina Al-Abbas? Sayyidina Al-Abbas daripada orang yang masuk Islam lama, tetapi tak buat hijrah. Buat hijrah waktu sebelum Nabi SAW buka Makkah, Sayyidina Al-Abbas buat hijrah. Tetapi dia masuk Islam daripada zaman yang lama, awal Nabi SAW, awal Nabi SAW jadi Rasul, sebelum hijrah, zaman lama sangat dia masuk Islam, tetapi dia tak bercakap dengan orang. Waitu ulama kata ini daripada arahan Nabi SAW, Nabi yang suruh dia buat macam tu, masuk Islam tapi jangan bercakap dengan orang. Untuk apa? Untuk dia hantar berita mereka itu untuk Nabi SAW. Kalau ada apa-apa masalah di Makkah, siapa yang hantar berita untuk Nabi SAW? Sayyidina Al-Abbas. Mereka dia duduk di antara orang Quraisy. Orang Quraisy tak tahu dia masuk Islam. Dia ingat dia apa? Dia sama macam mereka. Itu. Ya, dia mata dia, mata Nabi SAW. Mata Nabi SAW dalam apa? Dalam Makkah. Itu ada orang atau ada ulama kata Sayyidah Ummu Hani juga sama macam tu. Maksudnya dia sudah masuk Islam lama, tetapi dia apa? Tetapi dia tak bercakap dengan orang. Dia tak bercakap dengan orang, dia masuk Islam waktu lama, tapi dia duduk diam tak bercakap dengan orang. Itu Sayyidah Ummu Hani. Tetapi selepas dia buat hijrah atau selepas Nabi SAW buka Makkah, habis. Sekarang Makkah sudah habis, semua Makkah sudah masuk Islam. Dia apa? Dia bagi semua orang isyhar, isyhar untuk Islam dia. Sayyidah Ummu Hani ada satu anak yang nama dia apa? Ga'dah. Ma itu semua nama susah sikit. Fakhita, suami dia nama Habira, wa itu anak dia nama apa? Ga'dah. Ma itu semua nama susah sikit, itu. Dia ada apa ni, anak itu satu anak. Sayyida Ummu Hani macam kita sebelum itu berjakab Nabi SAW, selalu Nabi SAW waktu Nabi SAW di Makkah, selalu Nabi SAW tidur dalam rumah dia. Selalu Nabi SAW dalam tidur di rumah dia. Kemudian kalau Nabi SAW tidur dalam rumah Sayyida Ummu Hani, Sayyida Ummu Hani berhembunan air buluh yang keluar daripada baginda SAW. Selepas itu minum air itu. Makna itu, perbuatan itu, makna itu dia sudah masuk Islam. Sebab dia hormat untuk Nabi SAW. Kalau dia tak buat itu, kalau dia ingat Nabi SAW itu orang biasa, kalau dia tak masuk Islam, dia ingat Nabi SAW itu orang biasa, dia tak boleh buat macam tu. Faham tak? Dia buat itu, dia berhembunan untuk air buluh. Makna itu dia rasa air buluh itu air yang apa? Yang berharga, yang mahal, yang mulia. Makna itu orang itu orang yang mulia. Makna itu dia sudah ikut orang itu, Nabi SAW, kan? Itu dia ulama faham daripada itu ya. Jadi sebab dia duduk berhembunan untuk air buluh Nabi SAW, kata makna itu mesti dia sudah masuk Islam, tetapi dia apa? Tak isyhar untuk Islam dia. Itu Sayyidah Ummu Hani, dia apa? Nabi SAW selepas dia buat hijrah, kemudian suami dia lari, tak mau sambung, tak mau kahwin dengan dia. Nabi SAW minta daripada dia apa? Kahwin. Nabi nak kahwin dengan dia, tetapi dia kata untuk Nabi SAW, saya apa? Saya takut tak buat baik dengan kamu. Kamu Rasulullah. Kalau saya tak buat tak elok sikit, buat masalah, buat apa-apa yang lawan dengan Nabi SAW, macam biasa semua isteri kita lawan, biasa itu. Itu biasa semua orang dia. Itu Nabi SAW, dia kata untuk Nabi SAW, saya takut ada masalah di antara itu isteri Nabi SAW. Macam kita bercakap sebelum itu dalam sirah, isteri Nabi SAW minta apa? Minta nafkah daripada Nabi SAW. Nabi SAW kata tak mahu, tak ada duit. Semua marah daripada Nabi SAW, semua tak mahu. Nabi SAW, sampai Nabi SAW apa? Duduk dalam masjid satu bulan. Makna itu perempuan itu, semua isteri Nabi SAW, macam kita bercakap sebelum itu, semua isteri Nabi SAW bercakap dengan Nabi SAW macam orang biasa, bukan macam Rasulullah. Macam Sayyidina Uwais Al-Qarani waktu dia pergi untuk ziarah untuk Sayyid Aisyah, kemudian dia apa? Ketuk pintu. Kemudian Sayyid Aisyah buka, dia tanya, Nabi ada? Dia kata tak ada. Dia tanya, kamu siapa? Dia kata saya isteri dia. Dia kata kamu kenal?
Dia kata, yang kenal? Saya isteri dia. Dia kata, kamu tak kenal. Itu saja. Pusing balik. Itu saja yang saya nak Uwais kata untuk Sayyidah Aisyah. Itu ulama kata, kalau kalau isteri Nabi SAW, semua, bukan Sayyidah Aisyah, semua isteri-isteri Nabi SAW, berjakab atau duduk bersama Nabi SAW, macam dia Rasulullah, dia rasa dia Rasulullah, dia tak boleh buka aurat di hadapan dia. Tak boleh lawan dengan dia. Tak boleh buat Nabi SAW marah satu bulan. Sebab itu Sayyidah Ummu Hanif kata itu. Sayyidah Ummu Hanif tahu itu. Kata Rasulullah, kamu Rasulullah. Saya takut buat apa-apa salah dengan Rasulullah. Sebab itu lagi baik, kita apa? Kita tak kahwin. Duduk macam tu. Saya sebubu untuk baginda. Baginda jaga untuk saya. Habis tu cukup untuk saya. Saya tak mahu apa-apa lain. Nabi SAW hormat untuk untuk apa? Untuk perkataan dia. Nabi SAW tak kahwin dengan dia. Dia ada riwayat sikit daripada Nabi SAW, ambil belum 6 hadis sahaja. Total riwayat dia daripada baginda SAW, ambil belum 6 hadis. Dia tadi kita berjakab, dia ada satu anak sahaja, tetapi dia ada ambat anak. Ambat anak daripada apa nama? Habira itu. Suami dia nama Habira, ada ambat anak. Yang pertama nama Amrah, yang dua nama Ga'ad, yang tiga nama Hani, yang empat nama apa? Yusuf. Itu empat anak untuk apa? Untuk dia daripada suami dia Habira itu. Ini tarif untuk Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu anha. Dia meninggal tahun 50 Hijrah. Meninggal tahun 50 Hijrah. 50 hijrah selepas Nabi SAW. Nabi SAW meninggal tahun berapa hijrah? 12 hijrah atau 10 hijrah atau 11 hijrah, ikut berkataan ulama, beza di antara ulama. Dia 50 dalam daulah al-Umawiyah. Daulah al-Umawiyah mula 41 hijrah. Tahun 41 hijrah mula dengan khilafah Muawiyah bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia duduk sampai apa 57, kalau saya tak silap, 57 dia meninggal. Mana itu dia meninggal di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu dia kata Sayyidah Ummu Hanif, dia kata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Qadim makna datang. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk apa? Untuk Makkah. Qadmatan, qadma makna sekali. Wa lahu arba'u ghadair. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ambat ضفيرة كتا غدائر بعد ضفيرة تهو برمبوان كلو بوت بوت أبا رمبوت نما أبا دل أبا نما يعني برمبوان بوت رمبوت تيجا تيجا أبا نما تيجا تو باتو ديا بوت ساتو سيني ساتو سيني ساتو سيني ساتو كتا أبا جليل هاري ني سايا تانيا استريس بلوم ماي تبي لوم بوا كلمة ماي تو نما أبا ها إندر Dindan ah, itu dindan itu. Itu Nabi SAW waktu masuk untuk Makkah, masuk waktu dia buat apa? Buat rambut Nabi SAW apa nama? Dindan. Itu tanda untuk rambut Nabi SAW panjang. Juga Nabi SAW bila cerita ini, Nabi SAW masuk Makkah selepas keluar daripada Makkah, selepas buat hijrah, ambat kali saja. النبي صلى الله عليه وسلم مسؤ مكة سلبه بوت هجرة أنبك لي ساجة بلا أنبك لي تو ينبرتما وقت النبي صلى الله عليه وسلم بوت أبا عمرة القضاء. عمرة القضاء عمرة ين وقت صلح الحديبية. إنجاز صلح الحديبية وقت كده بجكاب انتو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقو من بي انتو نبوت عمرة بي سنة تبي أورا قريش تأبقي إذن انتو ديا مسؤ تهوني ثم تهون دبان ما يمسؤ. Itu tahun dabban itu dia Nabi SAW bi nama itu buat umrah itu, nama umrah itu umratul qada. Ini kali yang pertama Nabi SAW masuk Makkah selepas Nabi SAW buat hijrah. Kali kedua Nabi SAW waktu buka Makkah, waktu fath Makkah. Itu kali yang dua. Kali yang tiga waktu Nabi SAW buat umrah al-ju'rana. Waktu Nabi SAW buat umrah al-ju'rana, kita juga berjakab itu waktu sira. Nabi SAW selepas buka Makkah bi untuk al-Taif. Buat berperanang dengan al-Taif. Selepas itu Nabi SAW balik untuk Al-Ju'rana, kemudian buat ihram daripada Al-Ju'rana di Makkah. Itu kali ketiga. Selepas itu kali keempat dan kali keakhir
Untuk Nabi SAW masuk Makkah, waktu Nabi SAW buat hajatul wada'. Itu empat kali Nabi SAW masuk Makkah selepas apa? Selepas Nabi keluar atau buat hijrah daripada Makkah. Nabi Sayyidah Ummu Hanik tengok Nabi SAW dalam satu kali daripada empat kali itu. Tetapi ulama tak tahu kali yang berapa. Tetapi yang rajih kali yang sebelum Nabi SAW buka Makkah. Sebab Sayyidah Ummu Hanik selepas Nabi SAW buka Makkah, dia balik bi untuk Madinah. Dia duduk dalam Madinah bersama Nabi SAW. Makna itu dia tengok Nabi SAW buat itu bila sebelum Nabi SAW buka Makkah. Itu yang Umratul Qadha. Itu ulama kata itu. Tetapi wallahu alam mana yang betul. Waktu Umratul Qadha ke, waktu buka Makkah ke, waktu mana wallahu alam. Tetapi itu yang apa, yang rajih atau yang ulama kata yang lagi apa nama itu tiket daripada perkataan yang betul. Sayyidah Ummu Hanik tengok Nabi SAW masuk Makkah waktu pakai atau waktu buat rambut apa nama denda itu dendar waktu buat Nabi SAW waktu buat rambut dendar itu bila waktu umrat al-qada, waktu umrat al-qada. Itu Sayyidah Ummu Hanik dia kata qadima Makkah qadmatan walahu arba'u ghadain. Tetapi sini ulama berhenti lama dalam hadis itu. Sekarang di zaman kita sekarang, boleh kita buat rambut kita itu kemudian kata itu sunnah Nabi SAW atau tak boleh? Ulama kata itu bukan sunnah Nabi SAW, tetapi sebab adat mereka di zaman itu rambut panjang, kemudian adat mereka juga di zaman itu semua perempuan sudah tutup aurat. Walau dia kafir, walau dia tak masuk Islam, orang walau dia sebelum masuk Islam dia tutup aurat. Tanda untuk perempuan itu bebas, dia buat apa? Dia tutup aurat dia semua. Muka juga tutup, burda itu yang pakai. Itu bukan dalam Islam. Itu adat kita, adat orang Arab macam tu. Walau dia apa? Walau dia agama lain. Sampai di zaman yang dekat sangat ya, mungkin zaman ayah saya. Sekarang di Mesir lain, tetapi zaman ayah saya, waktu ayah saya kecil, perempuan yang agama Kristen tutup muka juga pakai burda. Itu adat kita, adat kita macam tu, bukan agama. Selepas agama mai, selepas Nabi SAW mai, Nabi SAW terima perbuatan itu, sebab perbuatan itu baik. Faham tak? Itu sini Nabi SAW atau semua perempuan, adat perempuan tutup aurat. Adat lelaki apa? Rambut panjang. Macam kita bercakap awal, kita bercakap sifat Nabi SAW, semua kata apa? Rambut Nabi SAW kalau dia bendik sudah sampai untuk telinga. Itu yang bendik. Kalau di zaman kita orang rambut dia sampai telinga itu makna panjang kan? Tetapi itu kalau bendik zaman Nabi SAW, kalau rambut Nabi SAW bendik sudah apa? Sampai untuk telinga. Kalau panjang sudah sampai untuk apa? Untuk bau. Ini apa? Ini adat Nabi SAW. Kalau di zaman kita sekarang, adat kita apa? Rambut bendik. Kita tengok semua yang duduk hadapan kita semua bendik, tak ada panjang. Makna itu adat kita bendik. Kalau orang buat itu, buat rambut dia macam tu, dia bukan masuk dalam sunnah Nabi SAW. Tetapi masuk dalam apa? Dalam hadis yang Nabi SAW kata, la'anallahu al-mutashabbihina minal rijali bin nisa' wal-mutashabbihati minal nisa'i bin rijal. Allah SWT akan la'anat orang lelaki yang buat macam perempuan dan orang perempuan yang buat macam lelaki. Masuk dalam hadis itu. Sebab apa? Sebab ini bukan sunnah. Ini bukan sunnah. Ini adat. Adat di zaman Nabi SAW macam tu. Adat kita lain. Sebab itu adat kita. Kamu di zaman mana sekarang? Di zaman kita sekarang. Makna itu kamu ikut kita. Jangan ikut zaman lama. Kalau nak ikut zaman lama, naik kuda. Atau naik unta. Jangan naik apa? Naik kereta. Sebab zaman lain. Tetapi kamu pilih yang ikut kepada kamu itu yang tak baik. Tak betul. Alas? Ini di sini Nabi SAW kata qadima Makkah atau Sayyidah Ummu Hanik kata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair. Dia baca cerita Nabi SAW. Bukan makna itu kita ambil hadis ini kemudian kita kata apa? Ha, jom kita mula daripada hari ini kita tak butuh rambut buat macam Nabi SAW. Selepas panjang kita buat rambut kita apa? Apa nama? Bendar itu. Dendar itu. Tak boleh macam tu. Ini bukan sunnah untuk Nabi SAW. حديث ينك نم حدثنا سويد ابن نصر ح
حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. Itu hadis macam hadis yang pertama kita baca dalam bab ini. Hadis juga daripada Sayyidina Anas bin Malik, dia kata kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam ila nisfi udhunay. Sama hadis sama, makna sama semua. Rawi juga sama, Sayyidina Anas bin Malik. Wa Sayyidina Anas bin Malik kita berjakaban ya kali ta'rif untuk dia. Sayyidina Anas bin Malik yang berkhidmat baginda sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, dia hadiah, mak dia bagi hadiah untuk Nabi SAW daripada orang yang banyak riwayat hadis daripada Nabi SAW sudah sampai untuk 3,000 hadis atau 3,000 riwayat daripada baginda SAW. Sayyidina Anas bin Malik duduk bersama Nabi SAW, awal Nabi SAW buat hijrah sampai Nabi SAW meninggal, dia tak kahwin, tak buat apa-apa, duduk bersama Nabi SAW sampai selepas Nabi SAW meninggal, dia mula apa? Mula kerja, mula kahwin, macam tu. Faitu Sayyidina Anas bin Malik riwayat hadis ini sekali lagi macam hadis yang pertama dalam awal bab atau hadis yang pertama dalam bab, anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bahawasanya rambut baginda sallallahu alaihi wa sallam kana ila ansafi udhunai, sudah sampai untuk tengah telinga. Rambut Nabi SAW sudah sampai untuk, wa ini macam kita bercakap sebelum itu, ada riwayat kata rambut Nabi SAW untuk baha, ada rambut Nabi SAW untuk telinga. Itu sebab apa? Sebab ikut orang itu tengok baginda SAW bila. Ada orang tengok baginda waktu buat rambut panjang, ada orang tengok baginda waktu dia sudah apa? Sudah potong rambut. Itu setiap orang baca yang dia nampak. Yang dia nampak. Ini sini Sayyidina Anas bin Malik berjakap sebab Sayyidina Anas bin Malik duduk selama lamanya dengan Nabi SAW. Atau Nabi SAW buat hijrah sampai Nabi meninggal. Sayyidina Anas berjakab yang biasa untuk Nabi SAW. Yang biasa Nabi SAW rambut Nabi SAW sampai apa? Sampai telinga. Itu yang biasa. Itu yang selalu Nabi SAW buat itu. Ha? Sikit sangat Nabi SAW rambut dia apa? Panjang. Awal rambut panjang Nabi potong. Awal rambut panjang yang potong. Tetapi potong sampai mana? Sampai telinga. Bukan rambut potong macam kita sekarang itu kosong, itu bukan Nabi SAW tak buat macam tu. Potong apa? Sampai telinga sahaja. Ha? حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري أنبأنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفركون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأسه. إني حديثني بنتين daripada سيدنا عبد الله ابن عباس. سيدنا عبد الله ابن عباس kita juga sudah bagi sebelum itu cerita dia. سيدنا عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاء untuk dia, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سيدنا عمر بن الخطاب kalau ada apa-apa masalah yang susah dalam Al-Quran dia tak faham, panggil سيدنا عبد الله ابن عباس. Walau itu waktu سيدنا عبد الله ابن عباس waktu itu umur dia tak sampai 15 tahun lagi. سيدنا عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نينال عمر ديا لبه قران لما بله تهون سبب سيدنا عبد الله بن عباس بلا ديا با لهير بلا إنتا وقت كتاب الجكب سيرة إنتا وقت أورا قريش بوت أبا نميتو مارا داري بدا بني عبد المطلب kemudian tak dijual dengan Abdul Muttalib, tak niaga, tak berkahwin, tak bagi makan, tak buat apa-apa. Yang duduk dalam Roma atau kawasan Abu Talib itu ada kawasan atau ada apa? Bukan satu Roma sahaja macam kita sekarang setiap orang ada satu Roma sahaja, tapi Abu Talib ada satu kawasan nama Syi'b Abu Talib, nama kawasan itu Syi'b Abu Talib. Itu orang Quraisy suruh untuk keluarga Abu Talib dan keluarga Abdul Muttalib semua masuk dalam kawasan itu.
Kemudian tak bagi makan, tak bagi apa-apa, tak buat apa-apa dengan mereka itu. Sampai mereka makan daun bukuk. Sampai Sayyidina Sayyidina Al-Abbas, kalau saya tak silap, dia kata sampai kita buat tandas macam apa, macam haiwan. Sebab dia makan apa, dia tak makan makanan biasa, nasi atau roti atau apa, dia makan daun, daun bukuk. Itu dia buat tandas macam haiwan. Itu apa, di waktu itu, waktu yang itu selama 10 tahun yang mereka duduk dalam Syi'bah Abu Talib itu 10 tahun. Di dalam waktu itu Sayyidina Al-Abbas apa sudah ada dalam dunia, sudah lahir atau sudah bersalin, mak dia sudah bersalin. Sayyidina Abdullah bin Abbas awal yang masuk dalam mulut dia ayat mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas mak dia apa nama bersalin, Sayyidina Al-Abbas ambil dia hantar untuk Nabi SAW terus. Sebelum ambil susu, sebelum ambil apa-apa, Nabi SAW buat tahnik untuk dia. Awal yang masuk dalam mulut dia ayat mulut Nabi SAW. Dan Nabi SAW doa untuk dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Sebab itu tak ada apa-apa masalah dalam Al-Quran kecuali Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu. Itu ulama kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam semua ilmu ada untuk dia. Kalau tanya dalam hadis, ada. Tanya dalam tafsir, ada. Ada tanya dalam bahasa Arab, ada. Tanya dalam fiqh, ada. Semua ilmu ada dalam kepala dia. Waitu orang dia apa? Orang budak kecil lagi. Dia bukan orang yang sudah sampai 50, 60. Dia waktu dia kecil lagi, dia sudah sampai untuk ilmu semua Allah bagi untuk dia. Wa ini barakah untuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Sayyidina Abdullah bin Abbas riwayat dia banyak sangat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dia 1660 hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Total riwayat dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas dia 1660 hadis. Dia kahwin dengan satu perempuan, nama perempuan itu Syamlah. Nama isteri dia Syamlah. Syamlah binti Abi Hanna. Isteri dia. Sayyidina Abdullah bin Abbas meninggal dalam At-Taif. Kubur dia ada di situ, di sana, di At-Taif. Sayyidina Abdullah bin Abbas semua sahabat Nabi SAW memuji dia. Semua sahabat Nabi SAW hormat untuk dia. Semua sahabat Nabi SAW suka dia. Tak ada apa-apa masalah di antara dia dengan orang yang lain. Semua orang, walau waktu fitnah, waktu fitnah di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, tetapi semua Muawiyah juga suka dia. Dia ikut Sayyidina Ali. Dia dalam kumpulan Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tetapi Muawiyah juga suka dia. Muawiyah juga hormat untuk dia. Itu tanda untuk semua mereka hormat untuk orang itu. Ilmu yang besar. Sampai ada satu riwayat dia kata ada satu hari dia nak pergi ziarah untuk orang itu, nak pergi ziarah untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia tengok jalan sudah tutup, tak boleh jalan. Tak boleh jalan sebab apa? Ramai, manusia ramai ada di hadapan rumah dia. Kemudian dia masuk untuk rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian dia tanya apa mereka ini semua. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, tanya mereka kenapa mereka main. Ingat ada ilmu untuk saya. Itu tanda untuk dia buat apa? Tawadu', rendah diri. Walau dia ulama yang besar, tetapi dia apa? Dia rendah diri. Dia kata tanya untuk mereka itu, kenapa mereka main sini. Dia tak tahu. Betul dia keluar tanya, kenapa kamu main? Semua kata kita nak tanya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas dia masuk kata, ya imam, mereka itu tunggu nak tanya imam. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, bagi izin masuk. Orang yang nak tanya dalam hadis masuk. Orang ramai masuk, sudah dia kata sampai rumah sudah habis, tak ada tempat kosong. Semua tanya dalam hadis, riwayat hadis. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, cukup untuk kamu ya, bangun. Batu kata untuk orang itu, panggil orang yang nak masuk dalam ilmu at-tafsir. Dia kata, siapa nak masuk ilmu tafsir, masuk.
Dia masuk sampai rumah habis full. Kemudian dia kata keluar habis. Dia jawab semua soalan, batu keluar. Batu orang yang masuk dalam bahasa Arab masuk. Orang yang nak tanya dalam bahasa Arab dengan syair dengan itu, semua orang masuk macam tu. Ambil kumpulan-kumpulan. Sebab kalau ramai tak boleh, habis rumah tak cukup. Dia sudah tutup jalan, rumah buat apa dalam rumah. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas dia kata anak dia riwayat waktu dia meninggal, sebelum simban Sayyidina Abdullah bin Abbas ada satu burung. Dia kata burung itu kita tak tengok burung yang lagi cantik daripada burung itu. Kemudian masuk dalam apa nama itu, kafan itu, badan Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian tak keluar. Mereka sudah tutup, sudah ikat nak simban dia. Tapi dia burung itu sudah masuk daripada mana, masuk bagaimana wallahu alam, dia masuk kemudian tak keluar lagi dalam itu. Selepas dia kata selepas kita simban, dia dengar ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu dia kata anak dia kata Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn al-Abbas. Dia kata dia dengar itu, mereka semua dengar ayat itu baca di hadapan kubur dia. Tetapi tak ada suara, siapa yang baca mereka tak tahu. Siapa yang tak baca tak tahu, mereka itu dengar mereka apa ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, rumah dia sebelah rumah adik dia. Bukan adik dia, abang dia, Sayyidina Ubaidillah ibn Abbas. Sayyidina Ubaidillah ibn Abbas orang kaya. Sayyidina Ubaidillah ibn Abbas orang kaya. Sayyidina Abdullah ibn Abbas orang ada ilmu. Faitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kalau orang nak tanya dalam agama, bi untuk siapa? Untuk Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kalau orang nak makan, bi untuk rumah siapa? Sayyidina Ubaidillah ibn Abbas. Ubaidillah, abang dia. Faitu ada satu orang cemburu. Bi untuk siapa? Untuk ketua Makkah. Itu waktu itu mereka dalam Makkah. Itu dia bi orang yang cemburu itu bi untuk khalifah dalam Makkah. Itu Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Itu dia kata bi tengok orang itu Al-Abbas dan apa? Abang dia. Abdullah ibn Abbas dan abang dia. Ambil semua mereka. Semua mereka tak ada mai rumah kamu. Rumah khalifah mesti semua bi kalau nak duit. Bi mana? Rumah khalifah. Sebab itu khalifah. Faitu Abdullah bin Zubair cemburu, panggil mereka, tolak mereka daripada Makkah. Faitu Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, kenapa kamu marah kita? Saya ada ilmu, Allah bagi untuk saya ilmu, saya bagi untuk mereka. Abang saya, Allah bagi untuk dia duit, dia bagi untuk mereka. Kamu marah sebab apa? Kalau kamu nak cemburu daripada kita, buat sama kita, buat macam kita. Faitu Sayyidina Abdullah bin Zubair habis, dia apa? Dia hilang cemburu itu, sudah hilang ya. Sayyidina Abdullah bin Zubair itu sahabat juga. Sahabat daripada sahabat Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Zubair anak untuk Sayyidina Asma binti Abi Bakr. Itu ayah dia Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, daripada 10 orang yang Nabi SAW al-ashra mubashirun bil jannah. 10 orang yang Nabi SAW kata orang itu ahli syurga. Itu Sayyidina Abdullah bin Zubair itu daripada sahabat yang besar juga, sahabat yang hebat. Itu awal Sayyidina Abdullah bin Abbas bercakap dengan dia sikit, habis dia sudah hilang masalah itu, cemburu itu sudah hilang daripada hati dia. Itu fitnah, orang itu, orang yang pertama itu yang cemburu itu, dia yang buat fitnah dalam rumah Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Tapi asal Sayyidina Abdullah bin Zubair tak ada apa-apa dalam hati dia daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Itu cerita Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Cerita sikit ya. Kalau kita nak bercakap untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, duduk sampai esok pagi, tak habis cerita dia. Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya saya ada berapa orang daripada orang ulama yang lama itu, saya suka sangat. Suka sangat, tak tahu sebab apa. Waktu dari saya kecil, walau saya tak tahu mereka itu, saya tahu nama sahaja, saya suka mereka itu. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina apa nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Waktu saya kecil, kita dalam Al-Azhar kita pilih nak masuk mazhab mana. Ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i. Hanbali tak ada. Itu ada tiga mazhab itu. Yang semua orang masuk Hanafi.
Faitu waktu kita nak masuk untuk mazhab atau nak apa ketua sekolah tanya kita, mudir tanya kita, kamu masuk mana? Saya kata Syafi'i. Dia tanya kenapa kamu masuk Syafi'i? Kamu orang yang pertama kata untuk saya nak masuk Syafi'i. Saya kata saya tak tahu, saya suka Imam Syafi'i. Tak tahu sebab apa. Waktu itu, waktu itu saya ada tingkatan satu. Saya tak tahu apa-apa. Saya tahu Imam Syafi'i saya. Ya? Saya suka Imam Syafi'i saya. Allah SWT buat hati dia suka orang itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga macam tu. Sayyidina Ali bin Abi Talib juga macam tu. Saya suka mereka itu. Itu semua orang yang hebat sangat. Mudah-mudahan insyaAllah kalau kita tak jumpa dalam dunia, kita akan jumpa dalam akhirat insyaAllah. Allah. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini riwayat satu hadis ini, dia kata bahawasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kana yusdil sha'ra. Bahawasanya baginda sallallahu alaihi wa sallam yang biasa yusdil sha'ra. Yusdil makna buat rambut dia lurus. Makna Nabi SAW buat rambut dia lurus. Walau rambut panjang buat lurus. Tak buat apa-apa, tak ikat. Tak ikat rambut dia. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم orang-orang musyrik yufriq makna buat kepala dia apa belah, buat rambut dia belah satu sini satu sini, buat rambut macam tu. وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم orang-orang ahli kitab, orang agama yang ada agama kita. Sudah sebelum itu kita bercakap apa beza di antara orang musyrik dan ahli kitab, kan? Orang ahli kitab makna itu agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna orang Kristen dan orang Yahud. Tak ada lain. Orang Kristen dan Yahud. Orang musyrik agama yang tak ada daripada Allah. Makna macam agama orang Arab sebelum itu yang sumpah untuk berhala. Atau orang Buddha. Atau orang apa Hindu. Itu semua itu agama mereka itu agama nama apa? Musyrik. Musyrik sebab apa? Sebab Buddha itu bukan agama daripada Allah. Orang sumpah untuk berhala ini yang agama orang Arab sebelum itu bukan apa? Bukan daripada Allah. Orang yang buat ibadah untuk matahari itu bukan daripada Allah. Orang yang buat ibadah untuk lembu ini bukan daripada Allah. Semua orang yang buat ibadah macam tu nama orang itu apa? Musyrik. Orang musyrik. Alas? Itu orang ahli kitab itu nama dia orang yang ada agama daripada Allah. Orang Yahud atau orang apa? Atau orang Kristen atau Nasrani. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas dia kata sini kana al-musyrikun, sini maksud dia orang Arab, bukan musyrikin dalam agama lain atau dalam dunia lain. Musyrikun yang ada dalam zaman dia, yang orang Arab yang ada di Mekah waktu itu. Dia kata adat orang musyrik itu kalau dia nak apa sikat rambut dia, sikat macam mana? Belah. Satu sini satu sini, buat rambut dia macam tu. Wa kana ahlul kitab, orang ahli kitab, orang Kristen atau Yahud, kalau nak buat sikat rambut dia, sikat apa? Untuk belakang, lurus. Buat rambut dia lurus. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ikut orang ahli kitab kalau tak ada arahan daripada Allah. Kalau ada satu masalah atau satu urusan. Urusan itu Allah SWT tak berjakab dengan dia. Tak bagi arahan untuk dia buat ini atau buat ini. Nabi SAW hati dia suka apa? Suka ahli kitab. Sebab apa suka ahli kitab? Sebab agama mereka itu daripada Allah. Walau mereka itu sudah tukar sikit dalam agama itu. Tetapi ada asal daripada Allah. Ada sikit daripada Allah. Itu Nabi SAW biasa sifat Nabi SAW macam tu. Kalau ada satu urusan. Allah SWT tak bagi arahan atau tak turun hukuman untuk Nabi SAW atau hukum dalam masalah itu, Nabi SAW ikut siapa? Ikut orang ahli kitab. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas kata itu. Kana Nabi SAW yuhibbu muwafaqata ahli kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'. Kalau tak ada arahan daripada Allah, dia ikut ahli kitab. Makna itu Nabi SAW suka buat rambut dia macam mana? Lurus, untuk belakang. Untuk belakang. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأسه. سلبه itu النبي صلى الله عليه وسلم buat rambut dia apa? Belah macam orang musyrik. Itu apa? Itu makna itu apa? Makna itu mungkin Allah Subhanahu wa taala bagi hukuman untuk dia nak buat ini boleh, nak buat ini boleh. Makna sebelum itu Allah tak bercakap dengan dia, tak bagi hukuman, tak buat apa-apa untuk dia. Sebab itu Nabi SAW ikut apa? Ikut fitrah dia, ikut hati dia. Hati dia buat apa? Suka apa? Suka orang ahli kitab. Sebab itu Nabi buat macam ahli kitab. Selepas itu Allah turun hukuman untuk dia, dia buat apa? Dia ikut mana-mana boleh.
Makna nak buat rambut macam ni boleh, nak buat rambut macam ni boleh. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Khalas? Faitu apa? Itu yang hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang akhir dalam bab ini, dia kata haddathana Muhammad ibn Bashar anba'ana Abdul Rahman ibn Mahdi عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذا ضفائر أربعة. إني حديث إني ما كم حديث ينبتم كذا بشهريني حديث يعني نمبر 27 سما riwayat sama Sayyidina Ummu Hani, Sayyidah Ummu Hani juga makna sama. Dia kata sini qadima Makkata wa lahu arba'u dafair atau arba'u ghadair. Sini dia syarah kalimah ghadair itu makna apa? Makna dafair dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Malaysia nama apa? Dinding, wala apa tahu? Dendang. Ah, dendang itu. Alas, itu dia apa? Dia syarah untuk kalimah dafair. Sebab kita biasa tak guna kalimah ghadair. Orang Arab sekarang tak guna kalimah ghadair tu. Kalimah ghadair tu kalimah yang lama. Kalimah daripada asli. Orang yang Arab, Arab yang lama guna kalimah itu. Sebab itu dia syarah dalam riwayat lain. Mungkin wallahu alam ada orang tanya dia apa makna ghadair, apa maksud itu. Sebab itu dia syarah untuk dalam satu riwayat lain dia kata apa? Arba'u dafair. Ambat apa? Ambat apa nama? Dendang. Apa? Dendang. Dendan, ambat dendan itu. Makna buat ambat sahaja. Makna kalau kita nak buat kecil-kecil itu macam orang Afrika itu tahu. Tengok sebelum itu tak. Orang Afrika buat kecil sangat sebab buat rambut dia banyak sangat tu. Kecil-kecil semua kecil-kecil itu. Nabi SAW buat ambat sahaja. Ambat makna panjang. Kecil itu ambil waktu panjang. Nabi tak ada waktu. Nabi buat yang besar. Alas, itu dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata dhafairin arba'ah. Okey. Sudah masuk waktu Aisyah, dah masuk. Sudah. Baik, kita sambung lagi masuk untuk bab yang ambat. Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tarajjul makna sikat. Kalimat tarajjul itu makna sikat. Ahadis yang datang dalam apa? Dalam sikat Rasulullah. Macam mana Nabi SAW sikat untuk rambut Nabi SAW. Hadis yang pertama, hadis حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا حائض. حديث itu penting sangat. Penting sangat sebab itu yang pertama سيدة عائشة. Sayyidah Aisyah kita kenal kan? Semua kita tahu. Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anha. Tetapi ada yang kita tak tahu. Apa yang kita tak tahu? Nama Sayyidah Abu Bakr tahu tak? Sebelum itu waktu kita bercakap sirah, kita bercakap kan? Nama Sayyidah Abu Bakr. Ingat tak? Atau dalam buku? Dalam buku kan? Siapa Sayyidah Abu Bakr? Nama dia apa? Semua orang tahu apa? Abu Bakr, Abu Bakr, Abu Bakr, semua Abu Bakr sahaja. Abu Bakr itu nama apa? Bukan Abu Quhaf, Abu Quhaf itu ayah dia. Dia nama apa? Abdullah. Abdullah ibn Abi Quhaf. Abu Quhaf itu nama abba juga. Abu Quhaf ini bukan nama yang betul. Abu Quhaf ini bukan nama yang betul. Nama abba Abu Quhaf itu عثمان ابن عامر. معنى إتو نما السيدة عائشة نما با عائشة بنتي عبد الله ابن عثمان ابن عامر إتو نما دي إتو أنتو ده جنان لوبا ها إني كلي ربك بقي أنتو أنتم ها جنان لوبا إتو إني سيدة عائشة بنتي عبد الله ابن عثمان ابن عامر رضي الله عنهم. سبب أي سيدنا أبو بكر سود مسو إسلام وقته فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دي ماي ورقتوا سود بوتا. النبي صلى الله عليه وسلم كاتب أنتو سيدنا أبو بكر نبأ كامو بنجيل ديا كتابي أنتو ديا ديا كاتب رسول الله ديا أحق ديا واجب ديا تتان أنتو رسول الله أبو كان النبي ينبي أنتو ديا بعده ديا مسو إسلام ديا هذا بن النبي صلى الله عليه وسلم
Abu Quhafa itu atau Uthman ibn Amr. Itu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah isteri Nabi SAW, kita tahu. Ini Nabi SAW kawin Sayyidah Aisyah itu sahaja yang apa, yang anak dara atau yang tak kawin sebelum itu. Sebelum semua isteri Nabi SAW sudah kawin sebelum Nabi SAW. Anak meninggal, suami meninggal atau suami apa cerai. Tetapi Sayyidah Aisyah sahaja yang apa, yang anak dara, macam orang Malaysia kata, yang tak kawin sebelum itu. Sayyidah Aisyah sahaja. Sayyidah Aisyah riwayat dia daripada Nabi SAW banyak. Nombor dua, yang pertama macam kita bercakap sebelum itu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, itu lebih kurang 5000 hadis daripada Nabi SAW. Yang dua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia riwayat daripada Nabi SAW hadis banyak. Selepas Nabi SAW meninggal, dia duduk lama belakang Nabi SAW. Dia apa? Dia ajar manusia. Manusia mai duduk belakang apa? Belakang pintu dalam masjid. Sayyidah Aisyah dalam rumah dia. Kemudian orang tanya, dia jawab. Dia orang tanya dari hadis, dia apa? Dia riwayat hadis itu. Macam tu. Ha? Dia ajar manusia, bukan duduk macam kita duduk sekarang di hadapan manusia. Dia duduk belakang apa? Belakang pintu dalam rumah dia. Di zaman itu pintu bukan macam ni. Dinding juga bukan macam ni. Dinding itu kayu. Itu kayu itu boleh sampai suara. Ha? Tak ada masalahnya. Itu dia bercakap belakang kayu itu atau dalam rumah dia. Kemudian orang duduk dalam masjid dengar berkataan dia atau dengar kuliah dia. Kalau boleh kata kalimah itu ya. Dengar kuliah dia. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia riwayat banyak daripada Nabi SAW. Itu satu daripada riwayat itu. Dia kata, قنت أرجل رأس رسول الله وأنا حائض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرجل معنى سيسكت. Untuk rambut baginda SAW waktu dia dalam keadaan apa? Haid. Waktu dia dalam keadaan uzur. Ini sini daripada ulama ambil daripada hadis ini. Waktu istri kita uzur, bukan makna itu dia najis. Tetapi kita boleh sentuh dia, kita boleh buluk dia, kita boleh duduk bersama dia, kita boleh semua. Kecuali apa? Tempat yang itu, tempat yang ada uzur itu sahaja yang kita tak boleh sentuh. Tetapi semua tempat yang lain boleh, tak ada masalah. Sayyidah Aisyah kata dalam hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya'muruna fana'tazir fayubashiruna. Nabi SAW kalau nak jumpa dengan atau nak tidur bersama isteri dia, waktu isteri dia dalam keadaan uzur, Nabi SAW buat apa? Suruh untuk isteri dia pakai apa? Kain. Pakai kain, selepas itu Nabi SAW tidur dengan dia atas tak ada apa-apa. Tak ada, bukan haram ya. Bukan haram. Sebab kadang-kadang ada orang faham isteri itu uzur, habis. Tak boleh mai. Jangan sentuh macam tu. Itu salah. Itu haram. Itu fahaman salah. Sebab itu apa? Ini Nabi SAW tak buat macam tu. Ada satu mazhab dalam agama, daripada mazhab agama macam Syiah macam tu, mazhab di nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama apa? Ad-Durziyya, kalau saya tak silap ya. Mazhab itu ada di Lebanon, Palestin, di situ, di tempat itu banyak, di Suria, di Turki, ada di tempat itu. Mazhab Az-Zardiyya itu atau Ad-Durziyya itu, kalau isteri dia ada uzur, dia tak duduk dalam rumah dia. Dia buat setiap orang, kalau nak buat bangunan rumah atau buat rumah sini ada satu bilik sebelah rumah. Bilik itu ada pintu untuk keluar. Kalau dia nak keluar, untuk dia tak boleh masuk rumah. Dia duduk apa? Jauh sangat daripada keluarga dia. Oh, itu salah. Ini bukan Islam. Islam bukan macam tu. Dia awal perempuan dia ada uzur, habis dia ambil barang dia, makanan dia, assalamualaikum, duduk dalam apa? Dalam bilik itu. Ini salah. Ini bukan Islam. Nabi SAW macam kita, dia Sayyidah Aisyah kata itu, Nabi SAW buat kepala dia atas kaki Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah buat apa? Bukan sikat untuk rambut juga Nabi SAW. Itu fahaman yang pertama untuk ulama daripada hadis ini. Fahaman yang dua, boleh kita Nabi SAW buat isteri dia yang sikat untuk dia. Bukan masalah. Orang sekarang di zaman ini mungkin dia apa, dia rasa bakat abah gili sikit. Itu bagaimana isteri saya sikat rambut saya? Itu dia tak mahu itu. Tetapi ini tak ada masalah. Itu Rasulullah SAW, bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Rasulullah, tetapi waktu dia duduk bersama isteri dia buat apa? Isteri dia buat sikat. Nabi SAW duduk dalam sini, dia tak kata, tapi dalam hadis lain dia kata, dalam riwayat Bukhari, Sayyidah Aisyah kata apa? Nabi SAW letak kepala dia atas kaki dia, atas kaki Sayyidah Aisyah. Ini tak ada masalah.
Dia kata bagaimana saya buat kepala saya atas kaki ini tak boleh itu. Kadang-kadang orang yang tak faham agama yang buat macam tu. Tapi tak ada masalah. Itu isteri kita ini, orang macam kita bercakap sebelum itu minggu lepas. Allah SWT kata dalam Al-Quran, bahwa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum. Nabi Allah SWT guna kalimah anfusakum. Anfusakum makna diri kamu. Isteri kamu itu daripada diri kamu. Tetapi apa roh lain? Roh lain. Tetapi diri kamu. Makna kamu selepas kita buat akad nikah itu, habis kita dengan isteri kita itu seorang. Seseorang dengan dua roh. Satu kepala mesti, mesti satu itu asal. Mesti satu kepala, mesti satu fikiran, mesti semua satu. Tak lawan. Tetapi kadang-kadang atau itu yang biasa di zaman kita sekarang, orang apa? Kawin, kemudian nak dua kepala dalam rumah. Kalau dua kepala dalam rumah, mesti rumah itu gagal. Ada satu hikmah di Mesir atau di orang Arab kata apa? Al-markib illi fiha rayisin tigra. Faham kan? Faham tak? Al-markib illi fiha rayisin tigra. Kalau ada satu boat atau satu ferry. Ferry itu ada dua captain. Ferry itu mesti apa? Mesti gagal. Mesti apa? Habis hilang. Kabel terbang. Kalau ada dua captain. Habis kabel terbang itu jatuh. Macam tu. Sebab apa? Sebab ada dua kepala. Kapten kata naik, dia kata tak boleh, tunggu sampai laju sikit. Habis, dia kata naik, tak boleh, lawan, lawan, awal lawan ada apa? Habis, juga dalam rumah kita macam tu. Mesti apa? Mesti ada satu ketua sahaja. Ketua itu siapa? Ini masalah. Sekarang di zaman kita, sekarang zaman kita, perempuan kata apa? Apa beza saya dengan kamu? Kamu kerja? Saya kerja. Kamu ambil duit? Saya ada duit. Kamu masuk dalam rumah duit, saya masuk juga duit. Kamu bayar ini, saya bayar juga. Kamu ada kadang-kadang itu kalau perempuan lagi turun ya, dia kata apa? Kamu ambil magister, saya ada magister. Kamu ambil PhD, saya ambil PhD. Kamu sama dengan saya. Nak apa? Kenapa kamu ketua? Kenapa bukan saya? Itu yang Allah Subhanahu wa Taala buat. Ini bukan kerja kita. Itu pilihan Allah atau Allah buat lelaki yang apa? Yang ada al-qawama. Itu yang ketua itu dalam rumah siapa? Lelaki. Kalau kamu wahai perempuan tak redha atas satu urusan daripada lelaki itu, buat apa? Jangan lawan dengan dia, tetapi bercakap dengan dia. Bukan bagi arahan. Kamu buat ni salah, nanti terus kan. Jangan lawan dengan dia, tetapi bercakap apa? Baik. Itu ulama kata Allah Subhanahu wa Taala bagi untuk perempuan. Bukan ulama yang, tetapi itu perkataan yang masyhur ya. Di sana, di negara Arab ya, di Malaysia, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Taala bagi untuk perempuan satu alat yang penting sangat untuk dia menang dalam semua berperanan dengan suami. Kalau ada gila ni cikgu ni. Kalau ada berperanan dengan suami, mana mengadu dengan suami, lawan dengan suami, Allah Subhanahu wa Taala bagi untuk dia satu alat untuk dia menang terus. Apa alat itu? Menangis. Itu cikgu sudah tahu. Dia menangis. Awal dia menangis, tengok suami apa? Habis dia angkat apa bendera putih. Itu. Dia tak boleh lawan. Habis dia bangun itu balik itu apa? Sudah tutup. Lelaki itu walau marah sangat, habis sudah hilang. Marah itu sudah hilang. Kan? Itu kita semua tahu kan? Betul tak? itu sebab itu Allah SWT bagi untuk dia. Tetapi tahu kalau perempuan itu berdiri di hadapan lelaki, dia berjakab. Dia berjakab di hadapan dia. Dia berjakab. Lawan. Akhir apa? Cerai. Itu adat kita di Arab. Daripada sebab saya tak suka kahwin perempuan daripada sana macam tu. So, itu sebab itu. Itu sebab daripada sebab yang penting. Sebab adat kita di sana, perempuan sekarang dia rasa dia macam lelaki. Lawan. Sebab itu sekarang di Mesir setiap satu, kalau saya tak silap ya, setiap satu minit ada 60 orang cerai di Mesir. Tahun 2000 saya itu saya baru baca. Tahun 2014 ada 60% daripada urusan yang kahwin dalam tahun 2016 sudah cerai. Makna 40% sahaja yang apa? Yang tak cerai. Tahun 2018 80%. 20 sahaja yang bercerai. 20 sahaja yang kahwin sampai sekarang.
yang kahwin orang yang duduk yang yang buat akad nikah dalam 2018 sahaja yang apa 20% sahaja yang ada kahwin sampai sekarang. 80% sudah syai, tak sampai 1 tahun lagi. Kita baru masuk 2019, tak sampai 1 tahun untuk dia kahwin atau 1 tahun mungkin 1 tahun lebih dia sudah syai. Bahaya sana, bahaya sangat. Sebab apa? Sebab perempuan lawan. Perempuan ingat dia kebala, lelaki apa? Lelaki kebala sama. Tetapi itu salah. Perempuan bukan macam tu. Perempuan, Allah mencipta perempuan untuk apa? Untuk dia jaga rumah, buat baik dengan lelaki macam tu. Juga Allah SWT mencipta lelaki untuk rahmat atau untuk jaga perempuan. Ha? Itu kalau macam ni, hidupan kita insyaAllah akan selamat. Kita duduk sampai hari kiamat, sampai kita meninggal, kita apa? Kita ada bersama isteri kita insyaAllah. Ada satu orang cerita itu kita habis ni kuliah ni hari ini. Satu perempuan, saya tahu perempuan itu daripada keluarga saya. Perempuan itu suami dia meninggal selepas 4 bulan atau 5 bulan dia jumpa kawan suami di tempat. Jumpa kawan suami. Awal dia jumpa kawan suami itu, dia menangis. Tanda untuk dia dengan suami apa? Rapat sangat. Suka sangat. Kan? Sebab dia jumpa. Kalau tengok apa-apa orang, kalau kita duduk bersama dia bercakap atas suami dia, dia menangis terus. Tengok dia muka dia sudah tukar. Mungkin tak menangis, muka dia tukar. Kalau kita bercakap kuat sikit, dia atau bercakap yang dalam cerita yang dia suka sangat, dia menangis terus. Itu kenapa suami dia sudah sampai untuk hati dia macam tu. Sebab orang baik. Suami dia orang baik. Suami dia baik. Suami dia baik sangat. Baik sangat. Ada orang macam tu. Sudah lama tu sudah meninggal orang itu, tetapi sampai sekarang kalau sebut nama orang itu di hadapan dia, menangis. Ada kalau kita tengok kita macam mana di hadapan dengan isteri kita, dan isteri kita juga tengok kita, dia macam mana di hadapan suami dia. Adakah kalau kita meninggal isteri kita menangis atau tak menangis? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tetapi itu bila kita dapat itu, kalau kita buat baik dengan dia, kita buat baik dengan dia, dia buat baik dengan kita, kita insyaAllah akan hidup dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang kita seronok insyaAllah. Mudah-mudahan kita insyaAllah hidup dalam keadaan yang baik di antara isteri kita, dengan anak yang salih, dengan anak yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki yang panjang, bagi rahmat turun apa, rahmat di antara kita dengan isteri kita. Suka juga. Sebab al-hub itu, cinta itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kata itu, قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. هاتي كتاب دي أنترى دوا جري النبي دوا جري الله سبحانه وتعالى. الله تكر ممكن إسكالان كتاب تشنتا دينان إستيري تنغو إسوء الله تكر هاتي كتاب سيبتو مستي سلالو كتاب تانية الله منتا دي بدا الله سبحانه وتعالى جنان تكر هاتي كتاب بات هاتي كتاب ترس تشنتا دينان إستيري كتاب سوكا دينان إستيري كتاب تأبات فتنة untuk kita di antara kita dan isteri kita itu. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Itu kita berhenti sini. Tapi saya tak boleh sambung. Kita berhenti sini, kemudian kita insyaallah akan sambung minggu hadapan insyaallah dalam hadis yang 32. Hadis daripada Sayyidina Anas juga. Ada soalan nak tanya apa? Sebelum kita tutup, ada insyaAllah macam tahun yang 2017 kita buat lawatan untuk Mesir insyaAllah, ziarah untuk negara Mesir 10 hari insyaAllah. 10 kita keluar daripada sini 10 hari bulan 12, balik sini insyaAllah 20 hari bulan 12. Harga itu 4,500. Kita di sana ziarah sana insyaallah, ziarah untuk ulama di sana, ziarah juga untuk apa di
بإن شاء الله سيناي ببوكيت التور. Bukit At-Tur itu yang Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Sayyidina Musa di situ. InsyaAllah kita juga untuk Aswan, untuk Al-Askandariya, untuk Al-Qahira, Cairo. Duduk selama 10 hari insyaAllah di di Mesir ya semua insyaAllah. Sesiapa yang nak ikut kita, ahlan wa sahlan. Ada kursong lagi. Kalau ada yang nak ikut, boleh tulis nama atau boleh bercakap dengan Tuan Anwar insyaallah. Ha, Cik Anwar wakil kita. Insyaallah. Ha, kalau ada sesiapa yang nak ikut, mudah-mudahan semua ikut insyaallah. Berziarah untuk sana, untuk ulama bumi, bumi anbiya. Bumi yang ada barakah, bumi Mesir itu. Ada di Allah Subhanahu taala, negara yang negara Mesir sahaja yang Allah Subhanahu taala sebut nama dia selain Makkah ya. Allah sebut nama Makkah dalam Al-Quran. Nama negara yang dua Mesir. Tiga kali di apa? Tiga kali Allah SWT sebut nama Mesir dalam Al-Quran. Idkhulu Misra insyaallahu aminin. Allah Subhanahu wa taala kata waktu berjakab untuk cerita Sayyidina Musa, apa? Wa nadainahu min janib at-tur al-aymani wa qarrabnahu najiyya. Allah SWT panggil Sayyidina Musa dari bada at-tur. Kemudian Allah SWT buat barakah untuk bumi itu, bumi At-Tur itu. Bumi makna bumi Mesir semua. Kemudian semua Nabi daripada Nabi yang ulul azmi minal rusul, yang lima itu, Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Nabi SAW sudah bi untuk Mesir. Sudah lalu untuk Mesir. Waktu waktu kita berjakab untuk Al-Isra wal-Mi'raj, saya berhenti sikit fikiran. Waktu Sayyidina Musa nak bi, waktu Sayyidina Nabi SAW nak bi untuk Palestine atau bi untuk Masjid Al-Aqsa, Mekka di sini, Al-Aqsa atas terus. Kalau Nabi SAW jalan lurus, sudah sampai untuk Al-Aqsa dengan Al-Buraq. Tetapi Nabi SAW jalan macam ni, masuk Mesir, serba tubi untuk Al-Aqsa. Nabi SAW tak jalan lurus untuk Al-Aqsa. Al-Buraq bi untuk Mesir, untuk Sinai. Kemudian balik untuk apa? Untuk Al-Aqsa. Kenapa Allah SWT suruh untuk Al-Buraq atau suruh untuk Sayyidina Jibril buat macam tu? Itu yang mandu Al-Buraq Sayyidina Jibril. Kenapa Nabi SAW minta atau Allah SWT suruh atau arahan untuk Al-Buraq jalan macam tu? Ada khusus, ada special untuk negara itu. Ada urusan khusus untuk negara itu. Semua Nabi sudah bi sana. Nabi daripada Ulul Azmi, Nabi yang lima itu sudah bi untuk negara Mesir. Itu jom kita, kalau ada yang nak ikut kita di sana insyaAllah, ahlan wa sahlan, silakan insyaAllah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا يا كريم. اللهم وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما. اللهم وارزقنا كمال الاتباع يا رب العالمين. اللهم ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.